seperti ini dari Citra Makan. Ada 3 kandang teman-teman ya. Ini harganya sama. Galak turan loloan teman-teman. Hampir banget. Nah, lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk galak suren loloa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Pasar Burung Pramuka. Nah, kali ini kita akan review untuk di tengah-tengah pasar ini yang ramai selalu dipenuhi para kicau mania. Nah, sebelum video ini berlanjut, kami doakan semoga para kicau mania disehatkan dalam rezeki maupun rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang dan memberikan informasi yang lebih akurat. Oke, kita akan lanjut masuk di kios atau di pasar ini ya. Jangan sampai terlewatkan teman-teman ya, karena video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, channel kami tak jadi apa-apa. Terima kasih yang sudah nonton di kios Edi Jopani Selancar Jaya. Kita doakan semoga sehat selalu, rezekinya lancar, ya, biar bisa pada beli burung yang diinginkan, Pak Bos. Amin. Nah, oke bosku, untuk channel Jaya Kicau, ya, semoga channelnya semakin berkembang. Amin. Jaya di udara ya. Amin. Sampai ke atas banget. Oke, Pak Bos. Oke, sehat siap. Selalu. Oh ya. Terima kasih. Jumat pagi ceria. Oh, ya. Ini jalak Hong Kong Mas ya. Nah, ini galak Hong Kong trotolan ya. Galak Hong Kong trotolan teman-teman. Dari segi penampakan seperti ini. Ini no minus juga ya Mas ya. Iya, wah kita kalau minus ya jualnya ya pasti jual minus, jual murah. Jujur Mas ya. Ya. Salut Mas ini saya beneran. Nah, kalau yang mulus grade A seperti ini di angka 1.800.000. 1.800.000 teman-teman, mantap ya. Nah, untuk stok yang dewasanya juga ready ya. Oh, stok yang dewasa juga ready. Dewasa kita jual satu ekornya itu 2 juta sampai 2 juta setengah. Oh, begitu. Lebih tergantung kondisi barangnya. Oh, begitu. Ya, jadi, soalnya kan ada yang dewasa liar, ya, ada dewasa jinak, ada yang udah masterannya banyak. Jadi materi, tergantung ya, dari kondisi burungnya, materinya juga. Nah, ini untuk stok yang dewasanya seperti ini. Nah, ini stok dari untuk yang dewasanya, teman-teman. Nah, seperti ini dari stok penampakan, teman-teman. Ini kita jual untuk satu pasangnya. Oh, ini satu pasang, Mas? Ya, ini 4 juta setengah. 4.500.000 ya, ya, untuk satu pasangnya, teman-teman. Banyak mantap, pilihan ya, juga ini. Pilihannya juga ready terus, teman-teman. Nggak usah khawatir ya. Gacoran semua. Nah, ini juga gacoran, Mas, ikutnya ya. Ya, banyak banget. Ini kalau untuk ternakan gimana, Mas? Udah siap ya? Ini ya, siap breeding. Ya, oh, belum ready. Belum tua banget. Belum tua banget ya. Mantap. Oh ya, tadi berapa ini yang satu pasang ini? 4.500.000. 4.500.000 teman-teman. Mantap ya. Iya, mantap. Ini lanjut ke jalak Bali juga ready ya, banyak ya. Jalak Bali juga ready teman-teman. Nah, ya, seperti ini ya. Nah, dari segi penampakan teman-teman, ini jalak Bali usia berapa, Mas? Ini masih muda. Masih muda ya? Ya, jadi jalak Bali itu tergantung dari umur ya. Oh, kalau begitu, masih muda seperti ini itu di angka 3 juta satu pasang. Oh, satu pasangnya cukup 3 juta saja ya. Iya, satu pasang. Nah, kalau yang agak remajaan itu di atas. Ini yang remajaan ya. Ini ya, remajaan beda, Mas. Remajaan 3.500 satu pasang. Oh, 3.500.000 ya satu untuk pasang, satu pasangnya. Jadi cukup jelas informasi teman-teman. Dan untuk stoknya setiap hari kita ready ya. Ya, untuk yang dewasa seperti ini. Oh, di sini juga ada yang dewasa teman-teman. Jadi siap, mantap ya. Pantau-pantau lanjut ke kios atau ke nomor WA. Ya, jadi tetap sangat komplit ini, Bos. Sangat komplit ya untuk, ya, untuk dewasa kita 4.500 satu pasang. Untuk satu pasangnya ya. Ya. 4.500.000 ya. Mantap. Murah juga, Mas ya. Ini jangan full sertifikat. Full sertifikat. Double dengannya. Iya. Double ya. Double. Nah, oke bosku ya, kita lanjut ke stok-stok jalak. Nah, ini kita lanjut ke stok-stok jalaknya. Jalak putih. Jalak putih, Mas ya. Iya. Ini jalak putih, Bos. Ini ya, di angka 500.000 udah dapat gacoran. 500.000 dapat gacoran, teman-teman. Ya, burung jinak-jinak semua. Burung jinak-jinak ya. Ini ada jantan, ada betina. Oh, jantan sama betina campur ya. Ya, campur ini sampai ke bawah-bawah juga banyak ini. Ini dewasa, nah, Bos. Yang ke bawah, Bos. Nah, ini yang dewasa, teman-teman. Mantap banyak ya. Jadi stok-stoknya ambiar, stok selalu ambiar. Nah, kita bahas di jalak putihnya dulu, Mas ya. Ya, ini habis dimandiin semua ini. Habis dimandiin, biar segar. Biar bersih, segar ya.
Nah, untuk ke atasnya ini ada jalak putih yang masih trotolan. Jalak putih yang masih trotolan. Atau dibilang masih anakan. Anakan ya, Mas ya? Ya, ini anakan ya. Kita dari anakan yang lolohan. Iya. Lolohan itu kita 330.000. Yang lolohan ya, 330.000. Ya, kalau yang mandiri, ya, yang mandiri kita kasih harga 350.000. Yang mandiri 350.000. Teman-teman mantap ya. Banyak banget. Dan ya, untuk stoknya banyak banget. Banyak banget. Ini mantap ya. Kita dari jalak itu semua jenis jalak ada. Ada ya. Ya, jadi mau request jalak apa langsung halo-halo. Langsung calling-calling Mas ya. Ya, langsung calling. Dan untuk stoknya lumayan ambiar ya. Ini habis dimandiin semua. Habis mandi teman-teman, enggak ada yang minus ya. Ini no minus semua. Jadi enggak usah khawatir untuk kirim-kirim, kita selalu amanah Mas ya. Nah, kita lari ke atas Mas ya. Nah, untuk ke atasnya jalak suren Pak Ji. Jalak suren ya. Jalak suren Pak Bon. Iya. Ya, untuk jalak suren yang dewasa ini sudah gacoran. Oh, ini dewasa semua ya. Ya, ini gacoran. Gacoran. Gacoran di angka 430.000. 430.000 ya. Mantap. Iya. Untuk gacorannya teman-teman mantap ya. No minus semua teman-teman. No minus, mewah-mewah. Bebas pilih ya untuk harga segitu ya. Nah, untuk ke atasnya Pak Bos, jalak suren anakan. Nah, ini yang ke atas ya. Ini jalak suren anakan. Anakan mewah-mewah banget ya. Ya, ini sudah dimandiin semua, bersih-bersih ya. Ya. Jadi bosku mau yang mandiri, mau yang lolohan, masih campur. Masih campur ya. Bisa dibantu pilih-pilih. Bisa dibantu pilih-pilih, mantap. Oh ya, biasanya ini bos kita yang masih kecil. Iya. Lolohan tuh 250.000. Oh, yang lolohan cukup 250.000 ya. Ya, untuk yang lolohan 270 untuk ya, yang lolohan ya. Yang mandiri 300. Yang mandiri 300.000 ya. Harga sesuai dengan kondisi barang. Oh begitu. Ya. Jadi cukup jelas ya. Dari langsung dari narasumber Mas ya. Edinya. Jadi bosku yang sibuk kerja atau gimana nyari, mending beda 20-10.000 ya, nyari yang mandiri. Nyari yang mandiri. Ya, jangan terpengaruh harga-harga murah, biasanya kondisinya ya ntar. Iya benar-benar juga ya. Benar-benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba review khusus burung jalak ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas, gimana kabar hari ini Mas? Untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat ya. Sehat, baik. Iya. Kayaknya kelihatannya sendirian nih Mas. Tumbang. Tumbang ya. Tumbang. Ayo Mas, kita akan coba untuk review burung khusus jalaknya Mas ya. Oh, monggo monggo. Ayo. Khusus jalaknya mumpung baru datang. Mumpung baru datang ya, teman-teman. Masih kriuk-kriuk ya. Iya. Masih hangat-hangat. Masih hangat-hangat. Ayo Mas, ini untuk burung jalak lolohan berapa Mas? Jalak lolohan kena 250. Nah, untuk jalak surenya lolohan ini masih bantu loloh teman-teman ya. Ini cukup 250.000 saja. Dan untuk stoknya insya Allah kita ready ya untuk BTS SKJ. Lokasinya di Pasar Burung Pramuka teman-teman ya. Nah, seperti ini dari segi makan. Ada 3 kandang teman-teman ya. Ini harganya sama. Jalak suran loloan teman-teman. Ambiar banget. Nah, lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk jalak suren loloa. Nah, kita bahas untuk jalak putih. Untuk usianya muda teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, dari usia muda. Nah, untuk jalak putih ini cukup dibanderol 320.000 saja ya untuk jalak putihnya. Dan untuk kirim-kirim untuk lokasi mana saja insya Allah amanah ya di kios SKJ teman-teman. Nah, ini tinggal 4 ekor saja teman-teman ya untuk jalak putihnya, jalak putih muda ya. Mas, kalian diliput ya. Ini tua ini bawah sini. Jalak kebo tua Mas ya. Iya. Ini berapa Mas? 50.000 Bos. 50.000 saja Mas. Kalau peliharaan dari muda juga setahun baru kayak gini. Oh begitu. Nah, ini dari jalak kebonya teman-teman ya, seperti ini dari segi penampakan. Nah, ini tua muda sama harganya, cukup 50.000 saja. Untuk stoknya insya Allah selalu ready ya. Nah, ini dari stoknya teman-teman. Untuk jalak kebonya. Ini untuk jalak kebonya ada 3 kandang teman-teman ya, lumayan banyak ya untuk hari ini. Harganya sama, cukup 50.000 saja.
Nah lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk jalak kobonya. Nah kita mau khusus untuk jalak-jalak teman-teman ya, seperti ini ya. Nah ini jalak Bali satu pasang teman-teman ya. Ini ada tiga kandang ya untuk satu pasangnya. Ini cukup dibanderol 3 juta saja untuk satu pasangnya. Untuk di kios SKJ ya, nanti kita akan tertekan nomor kios di layar kaca. Dan di deskripsi kita pasti sesuaikan ya. Jadi dicek dulu di deskripsi untuk penjelasannya ya teman-teman. Ini satu pasang teman-teman ya. Ini stoknya lumayan ambiar ya untuk hari ini. Ada 3 kandang teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, kali ini kita mau coba untuk tanya dengan Mas Tomatnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita mau bikin video untuk khusus burung jalaknya nih Mas. Iya. Iya Mas. Ayo Mas, ngomong-ngomong dengan Mas Tomat ini, semoga selalu sehat ya. Ya amin. Dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan dipermudahkan urusannya Mas. Iya. Oke Mas, kita mau review Mas ya. Amin. Oh, memang review. Untuk review dari penampakan burung jalak surenya teman-teman ya, seperti ini. Ini khusus burung jalak suren Mas. Nah seperti ini udah loloan Mas ya? Masih loloan ya? Ada yang mulai mandiri juga ada. Oh ada yang mandiri juga. Nah kalau kayak ini yang loloan berapa Mas? Loloan 280. 280.000 saja untuk jalak suren loloan Mas ya? Yang mandiri. Yang mandiri juga ada. Nah untuk stoknya setiap hari kita ready. Ini jalak suren mandiri Mas ya? Iya. Ini jantan apa betina Mas? Ini betina. Oh betina. Ini berapa yang kayak gini? Ini 320. Oh 320.000 saja. Mantap. Ini tinggal satu ya yang mandiri kayak gini. Mandiri purkasar. Purkasar ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah kita beralih yang gacoran ya Mas ya. Ini gacoran Mas ya. Nah gacoran seperti ini. Ini yang khusus gacoran juga ada teman-teman ya, burung jalak suren gacoran teman-teman. Nah, seperti ini. Ini cukup dibanderol 500.000 saja ya untuk jalak surennya. Nah, tadi kita bahas untuk jalak suren gacoran teman-teman. Nah, kita juga akan bahas untuk jalak kebo gacorannya teman-teman ya, seperti ini. Nah, untuk jalak kebo seperti ini di banderol 150.000 saja untuk jalak kebo gacoran teman-teman ya. Ini udah beo juga ya. Nah lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk jalak suren dan jalak kebo gacoran. Nah juga ada burung jalak suren loloan juga ada teman-teman ya. Nah kita fokus ke burung jalak putihnya teman-teman ya, seperti ini dari segi penampakan untuk jalak putihnya. Ini jalak putih masih anakan ya dan sudah mandiri teman-teman seperti ini ya. Ada juga yang masih bantu lolos teman-teman. Nah untuk jalak putih seperti ini cukup dibanderol 350.000 saja ya. Sangat murah ya untuk jalak putihnya. Ya yang punya sendiri ya murah, kalau yang punya sendiri mahal. Nah lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk jalak putihnya yang lolohan. Nah kali ini kita bahas untuk jalak putih yang sudah mandiri teman-teman ya, seperti ini ya. Untuk jalak putih yang sudah mandiri seperti ini tetap beda harga teman-teman ya. Nah yang seperti ini cukup dibanderol 380.000 saja untuk jalak putih mandiri teman-teman ya. Makanya sendiri. Makan ya sendiri, namanya juga mandiri ya. Nah untuk penumpangan seperti biasa pakan puru juga teman-teman ya. Nah lanjut tadi kita membahas untuk jalak putihnya untuk yang dewasa maupun yang loloan. Nah kali ini kita beralih untuk jalak putihnya teman-teman ya, seperti ini. Ini jalak Bali siap branding ya, usia juga udah mapan. Nah seperti ini. Ini untuk satu pasangnya ini double sertifikat teman-teman. Nah untuk satu pasang seperti ini cukup dibanderol 4.500.000 saja untuk jalak balinya teman-teman ya. Ini ori Bali ya untuk satu. Dan untuk stoknya setiap hari kita selalu ready teman-teman ya. Ada dua pasang ya teman-teman. Untuk lokasi kirim-kirim
di Jakarta maupun luar pulau pun insya Allah kita amanah teman-teman, nggak usah khawatir ya di kios Jepara Barokah teman-teman. Lokasinya di Pasar Burung Pramuka teman-teman ya. Nah hari ini kita akan khusus untuk burung jalak putihnya teman-teman ya, seperti ini lagi ramai pengunjung juga. Nah lanjut teman-teman, ini stoknya ya dari burung jalak balinya yang remaja teman-teman ya, ini seperti ini. Ini beda harga juga ya. Untuk teman-teman yang berminat bisa lanjut calling-calling teman-teman ya. Nah untuk jalak balinya seperti ini yang remaja cukup dibanderol 3.200.000 saja. Untuk harga grosir maupun ecer kita lanjut ke nomor WA teman-teman ya. Nah lanjut teman-teman, ini ada burung jalak kongkongnya teman-teman ya, yang seperti ini masih muda juga ya, ini ternakan. Nah yang seperti ini cukup dibanderol satu pasangnya 4 juta saja teman-teman ya, sangat murah ya. Oke, kita coba bertanya-tanya dengan pemilik kiosnya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Gimana mas hari ini mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya walafiat ya. Oh ya mas, ngomong-ngomong banyak nomor yang nyasar ke WA saya ini mas. Nah ntar pokoknya lanjut ke WA saya aja mas. Ntar lanjut. Nomor saya tertaruh di deskripsi. Iya pastinya ya mas ya. Nah, oh iya nanti kita juga taruh di layar kaca mas. Iya. Pada tahu juga. Biar pada tahu ya. Mas. Oh iya mas, untuk kios ini namanya apa nih mas? Kios Sigit. Kios Sigit ya. Iya. Nah untuk kirim-kirim mas? Kirim-kirim seluruh Jawa bisa. Seluruh Jawa bisa ya. Jakarta dan sekitarnya bisa JOD. Kalau luar pulau langsung kontak aja mas. Oh begitu. Insya Allah bisa semua. Nah untuk tuker tambahnya mas? Tuker tambah nggak apa-apa, persyaratan burungnya bagus, sehat, nggak ada yang cacat. Kalau tuker tambah, burung langsung aja dibawa ke kios, yang penting sama-sama cocok nambah. Nah yang terakhir mas, buat pantau-pantau teman-teman jam berapa aja? Jam 5 pagi, tutupnya jam 5 sore. Oh begitu, oke. Okay. Yeah. Terima kasih mas. Sama-sama mas. Nah kita lanjut ke burungnya teman-teman, ini lagi ramai pengunjung juga ya. Nah lanjut teman-teman, ini kita akan bahas untuk di kios Mas Sigit teman-teman ya. Ini khusus burung jalak seperti jalak kebo maupun jalak suren dan jalak putih dan jalak bali teman-teman. Nah ini yang video yang pertama untuk di kios Mas Sigit. Untuk jalak kebonya yang seperti ini yang tua maupun muda dibanderol sama ya, 50.000 saja untuk jalak kebonya. Untuk harga grosir maupun ecer pasti berlaku teman-teman ya, gak usah khawatir di kios Mas Sigit. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk jalak kebonnya. Nah kali ini kita bahas untuk hybrid teman-teman ya. Hybrid seperti ini, hybrid. Nah ini hybrid, hybrid teman-teman. Ini hybrid. Hybrid itu jalak kebo sama jalak suren silang teman-teman ya, seperti ini ya. Nah lanjut teman-teman, di sini ada burung jalak hybrid ya. Ini kawin silang teman-teman ya, dari jalak kebo sama jalak suren. Nah seperti ini ya. Nah ini jarang kita temuin juga, ini burung langka juga ya untuk kawin silang. Nah yang seperti ini jalak hybrid cukup dibanderol 650.000 saja untuk jalak hybridnya. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas burung jalak hybrid ya kawin silang. Nah kita beralih untuk jalak putih anakan ya, seperti ini ya. Anakan dan sudah ada yang mandiri juga teman-teman ya. Nah untuk stoknya setiap hari kita ready ya. Nah ini sudah pada mandiri teman-teman ya. Umurnya kisaran 3 bulanan teman-teman. Nah yang seperti ini cukup dibanderol 350.000 saja ya teman-teman, mantap. Untuk harga grosir maupun ecer lanjut ke nomor WA. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita di bawah ya. Nah ini kelihatan dari jalak putihnya. Nah ini jalak suren gacoran teman-teman ya, seperti ini. Ini jalak suren gacoran seperti ini. Nah jalak suren gacoran seperti ini cukup dibanderol 450.000 saja untuk jalak suren gacoran. Nah
Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk jalak gasorannya. Nah kita bahas untuk jalak suren loloannya juga, di sini juga menyediakan teman-teman. Nah seperti ini untuk PCS Mas Ege. Nah yang seperti ini cukup dibanderol 250.000 saja. Untuk stoknya insya Allah kita selalu amanah dan kirim-kirim, insya Allah juga amanah temen ya. Nah ini stok dari burung jalak putihnya juga lumayan banyak temen ya, untuk jalak putihnya yang seperti ini ya, lumayan banyak stoknya, setiap hari kita ready. Dan untuk kirim-kirim lokasi mana saja insya Allah kita amanah temen ya. Ini masih loloan temen ini ya. Nah lanjut teman-teman, ini ada burung jalak putihnya untuk satu pasangnya. Nah ini juga ada burung jalak putih untuk satu pasangnya teman-teman ya, ini no minus juga. Nah yang seperti ini cukup dibanderol 1 juta saja untuk jalak putih satu pasang ya. Nah, ini dari segi penampakan untuk jalak putihnya ada dua pasang ya. Untuk stoknya selalu ready dan kirim-kirim selalu amanah, gak usah khawatir di GS Mas Ege ya. Nah, untuk lokasi hari ini teman-teman ya, hari ini lumayan ramai juga, tadi juga ada konsumen yang order burung-burung jalak teman-teman, maka dari itu kita buatkan tutorial atau review ke burung jalak. Nah, untuk info lebih lengkap atau tanya-tanya bisa lanjut calling-calling ke nomor WA teman-teman. Nah segitu saja teman-teman untuk informasi hari ini. Kita selalu memberikan informasi yang lebih akurat. Nah karena pecinta burung mania atau kicau mania, jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang dan memberikan informasi yang lebih akurat. Nah semoga teman-teman semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya maupun rezekinya. Tanpa ada dukungan dari kalian, channel kami tidak jadi apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.